harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital. Bersosialisasi di ruang digital sebagai bentuk program nasional literasi digital tahun 2021. Perkenalkan, saya Amal Bastian yang akan menjadi moderator untuk hari ini. Dan saya juga ingin menyapa untuk rekan-rekan peserta dari Kutai Barat, Kalimantan Timur. Selamat datang di acara virtual ini. Dan saya boleh memastikan bahwa hari ini kita akan banyak sekali mendapatkan materi seputar literasi digital dari keempat narasumber yang luar biasa dan kompeten di bidangnya masing-masing. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada Anda terkait dengan latar belakang terselenggaranya acara pada hari ini. Nah, teman-teman, teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan juga berbagai informasi. Dan hal tersebut dibuktikan dengan angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Ini berarti ada 144.191.413 dari total 196.714.070 masyarakat Indonesia telah memiliki akses terhadap internet, bersumber dari APJII tahun 2020. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuat Indonesia dinyatakan sebagai pasar ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara dari laporan ekonomi si Google tahun 2020. Teman-teman, berangkat dari fakta tersebut, maka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua ini. Dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Untuk mencapai visi ini, diperlukan adanya persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam aspek literasi digital. Literasi digital itu sendiri merupakan kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengkomunikasikan, dan juga mengevaluasi teknologi digital. Bersumber dari UNESCO tahun 2018. Teman-teman, sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD, Siberkreasi, telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru ini. Dan di dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skills, kemudian digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Selanjutnya, ada pula 3 kerangka program literasi digital yang disusun untuk materi dan topik kurikulum yang akan diajarkan ke masyarakat, yaitu digital society, digital economy, dan juga digital government. Kerangka ini kemudian diturunkan menjadi program literasi digital nasional yang bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi dan media digital di tingkat dasar, madya, dan mahir, serta tidak melupakan mereka yang berada di area inklusif. Teman-teman, oleh karena itu Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan juga pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan internet yang benar dan tepat. Melalui
Melalui implementasi dari program literasi digital di daerah, yaitu di 34 provinsi, 514 kabupaten kota, serta melibatkan 110 mitra strategis berkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Itu adalah latar belakangnya, dan agar acara pada hari ini bisa berjalan lancar, banyak manfaat yang bisa kita ambil, maka kita harus mematuhi aturan tata tertib yang ada. Di antaranya adalah Anda diharapkan tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan, kemudian Anda diwajibkan mematikan mic atau di-mute saja mikrofonnya, namun tetap menyalakan kamera video Anda. Kemudian Anda tidak diperkenankan curhat-curhat layar, Anda juga tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara. Apabila ada pertanyaan untuk narasumber, silakan ditulis di kolom chat ya, ketik nama Anda, kemudian pertanyaan sekaligus ditujukan kepada narasumber yang mana pertanyaan tersebut. Kemudian Anda diwajibkan mengerjakan pre-test dan juga post-test yang nantinya akan digunakan untuk mengambil e-certificate yang linknya akan segera kami cantumkan di kolom chat. Teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa aplikasi Siberkreasi dapat kita download di App Store maupun di Google Play. Itu saja untuk aturan tata tertibnya, semoga bisa dipatuhi bersama. Dan berikutnya kita akan masuk ke sesi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam format 3 stanza. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak-Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya Presiden Republik Indonesia yang menghimbau kepada kita untuk terus mengisi ruang digital dengan konten-konten yang positif dan juga edukatif. Berikutnya, teman-teman, kita akan segera menyimak bersama penyampaian keynote speech yang pertama akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, yaitu Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSC, dan dilanjutkan dengan penyampaian keynote speech oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Haji Hadi Mulyadi SSI MSI. Disilakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sadar Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sadar Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka meningkatkan partisipasi digital masyarakat,
mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru, maka saya, Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mendukung dan mengikuti acara seminar webinar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kota di seluruh Kalimantan Timur. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita sukses dalam membangun Kaltim dan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur dan juga Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atas dukungan dan juga sambutannya. Dan berikutnya teman-teman, Anda bukan hanya mendapatkan materi dalam acara virtual ini, tapi juga bisa mendapatkan pulsa. Kami menyediakan 1 juta rupiah pulsanya dibagi untuk 10 orang pemenang atau peserta yang beruntung. Dibagi dua caranya, yang pertama untuk Anda yang bertanya kepada narasumber dan juga untuk Anda yang memposting keseruan acara hari ini di sosial media masing-masing. Nah, untuk Anda yang melakukan pertanyaan ya, atau membuat pertanyaan kepada narasumber, langsung saja untuk pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat. Tulis nama Anda, kemudian pertanyaan, dan juga ditujukan kepada narasumber yang mana. Setelah Anda melakukan itu di kolom chat, jangan lupa agar kami nanti bisa mentransfer pulsanya, silahkan kirim data diri Anda ke admin Q&A, Japri, jalur pribadi. Sementara itu untuk Anda yang memposting keseruan acara pada hari ini, boleh ambil foto maupun video selama acara berlangsung, dan nanti bisa langsung dipost di sosial media masing-masing ya. Mungkin pakai Instagram juga nggak masalah. Dan untuk mentionnya bisa langsung di tag ke @siberkreasi dan juga @lidik.kalimantan. Jangan lupa untuk hashtagnya, yaitu hashtag lidikal1796, hashtag siberkreasi, dan juga hashtag makin cakap digital. Jangan lupa berikan caption yang menarik. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang pertama, kita akan berdoa terlebih dahulu agar acara hari ini bisa berjalan lancar, dan kita juga mendoakan negeri ini agar terhindar dari beragam bencana. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Disilakan. Amin, terima kasih atas partisipasinya. Dan untuk masuk ke materi pertama, kita harus tahu untuk tema besar kita hari ini. Tema besar kita hari ini adalah masyarakat Indonesia sopan dan beradab di dunia maya. Seperti apa langkah-langkahnya? Kita langsung mengambil subtema keamanan digital, peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak. Materinya akan disampaikan oleh dosen UHAMKA. Kita langsung menyapa Ibu Evlaha Zuhriatin SAG MPD atau yang lebih sering dipanggil Ibu Ria. Ibu Ria, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat. Tapi sudah siap ya Bu ya untuk menyampaikan materi? Siap. Oke, siap. Bisa langsung dimulai. Silakan Ibu Ria. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan moderator Bro Amal Bastian, yang sangat energik moderatornya. Dan sebelum saya awali, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan yang saya hormati narasumber, yang di sini banyak sekali, ada tiga. Ada Bapak Multono Purwanto, salam kenal. Ada Bapak Kanriska Haitami, salam kenal juga. Ada ini Mbak ya, kayaknya masih muda sekali, Mbak Jumratus Solihah, salam kenal juga. Dan tentunya para partisipan yang sudah bergabung di acara webinar siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti webinar ini sampai selesai. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya diberikan tema oleh panitia berbicara tentang peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak. Muncul pertanyaan sebenarnya sebelum saya membuka materi adalah
Ya, baik. Temanya adalah peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak. Ya, ada pertanyaan yang barangkali semuanya pasti akan menjawab dengan pertanyaan ini adalah, pernahkah Anda membaca atau melihat konten atau komentar negatif di sosial media? Dari beberapa item yang saya tawarkan ini. Ibu Ria, mohon maaf, bisa di full screen terlebih dahulu Bu materinya Bu. F5. Iya. Mm-mm. Sudah Mas? Sudah. Sudah. Baik. Ya. Jadi saya ulang. Diawali dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah Anda membaca atau melihat konten komentar negatif di sosial media? Ada 4 item jawabannya. Dari 4 ini, tentu jawabannya adalah yang terakhir atau yang keempat. Setiap buka media sosial selalu ada konten negatif. Ya. Ini dijumpai oleh semua orang yang menggunakan media sosial. Apa nanti kaitannya? Nah, kaitannya di sini nanti ada. Kita harus menjaga sebuah keamanan. Nah, berdasarkan penelitian Januari 2020 aja, ini ditemukan bahwa 80% penggunaan internet di ponsel digunakan untuk sosial media. Nah, data ini memang mengejutkan kalau benar-benar menggambarkan perilaku bersosial media di Indonesia. Karena apa? Karena ternyata masyarakat Indonesia memang menaruh perhatian yang tinggi terhadap sosial media. Di situ dikatakan bahwa dari durasi penggunaan internet di ponsel yang mencapai 4 jam 46 menit, ternyata 3 jam 46 menit digunakan untuk sosial media. Ini luar biasa. Jadi kehidupan saat ini di era teknologi, kita banyak sekali menggunakan waktu kita untuk bersosial media. Suka tidak suka atau mau tidak mau, ini realitas yang kita hadapi bersama. Nah, karena saya akan berbicara pada tema orang tua, kita perlu tahu dulu apa peran orang tua atau posisi orang tua itu seperti apa, ya. Ini, orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anak. Ya, jadi orang tua itu pendidik yang pertama dan utama bagi anak. Bukan guru, bukan juga orang-orang yang dititipkan untuk memberikan ilmu, tapi pertama dan utama adalah orang tua. Jikalau kita diberitahu oleh orang tua kita, itulah orang tua kita pendidik. Itulah orang tua juga kita sebagai pengajar. Ya. Nah, kenapa dikatakan yang pertama dan utama? Ya? Karena orang tualah yang sering kali atau pertama kali melakukan kegiatan pendidikan untuk memberikan pengaruh positif maupun negatif. Bahkan semenjak dalam kandungan. Nah, ini ya. Artinya apa? Kita itu masih dalam kandungan sudah dididik oleh orang tua. Nah, makanya orang tua pendidik yang pertama. Itu yang perlu digarisbawahi. Di samping pertama adalah sebagai pendidik yang utama. Karena anak menjalin hubungan yang sangat kuat dalam waktu yang panjang dan dalam ikatan hubungan emosional yang kuat dengan orang tuanya. Nah ini ya, hubungan anak dengan orang tua itu tidak bisa dipungkiri. Nah, ya, begitu juga anak seharusnya punya hubungan yang baik terhadap orang tua. Nah ini nanti kaitannya dengan peran-perannya orang tua. Nah, dalam kaitannya teknologi ini, ada banyak penyakit orang tua. Salah satunya adalah memanjakan anak. Memanjakan anak dengan cara memberikan apa yang tidak dibutuhkan anak dan melakukan berbagai hal buat anak yang sebenarnya bisa dilakukan sendiri. Contoh,
ketika anaknya mau makan, ketika anaknya butuh hal yang ada bisa dijangkau anak, orang tua terlalu sayang, terlalu manja, diberikanlah itu, dibantulah anak itu. Nah, ini tidak boleh. Artinya itulah salah satu penyakit daripada orang tua, memanjakan anak. Jadi anak harus dilatih kemandirian juga. Kemudian yang kedua, tidak konsisten. Artinya mengikuti semua kemauan anak, aturan sangat longgar, tidak ada punishment ketika melakukan kesalahan. Nah, ini salah di antara penyakit orang tua saat ini. Artinya orang tua banyak yang ingin mengikuti apa kemauan anak, tetapi juga tidak diberikan punishment, apalagi anak pertama, anak hanya dua pasang laki perempuan, hanya dipisahkan. Kalau anak laki-laki berarti anak bunda, kalau perempuan anak ayah. Nah, sebenarnya tidak ada klasifikasi itu atau meletakkan hal seperti itu atau persepsi seperti itu, tidak ada. Artinya bahwa harus diperlakukan sama dan anak tidak boleh dimanjakan, dan apa yang dilakukan orang tua harus konsisten. Nah, selanjutnya kita perlu tahu sopan dan beradab di media sosial. Ya, ini secara umum sudah sering barangkali kita ketahui bahwa perlu ada etika, yaitu aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Nah, kemudian digital. Digital itu apa? Bentuk modernisasi atau pembaruan dari penggunaan teknologi di mana sering dikaitkan dengan kemunculan internet dan komputer. Sopan. Nah, karena kita di sini nanti ada terkait dengan bagaimana mengatasi keamanan untuk anak. Harus megang ini, sopan dan beradab dalam media sosial ya. Yang ketiga, sopan. Yaitu satu sikap atau perilaku yang ramah pada orang lain, pada apa yang ia saksikan, ia rasakan, serta dalam kondisi keadaan apapun. Pada intinya, kita mesti sopan dimanapun setiap saat, serta dalam keadaan apapun. Nah, baik dalam perilaku tidak di sosial pun, sikap seharian kita juga harus punya sikap sopan. Kemudian yang keempat, beradab, yaitu perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti atau akhlak. Nah, apa dasar kita harus beradab dalam menggunakan sosial media? Nah, tentu di sini kalau kita beragama tentu adalah ada kitab suci, kemudian tentu kita sebagai warga negara ada namanya Pancasila, ya, yaitu sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian ada KUHP, kemudian ada Undang-Undang ITE, yaitu nomor 19 tahun 2016. Nah, ini dasar atau aturan-aturan yang harus kita patuhi terkait dengan kita beradab dalam menggunakan sosial media. Lalu apa akibatnya ketika etika bermedia sosial itu kurang bijak? Ya. Nih, bukti-bukti dari netizen sangat banyak, yang ini sudah langsung marak, saya tidak akan terangkan, bisa dibacakan next. Sekarang pada ini ya, karena saya pada peran orang tua. Bisa dilihat dari gambar atau dari foto ini, ada anak bermain media sosial didampingi orang tua. Ada anak bermain media sosial sendiri-sendiri tanpa ada bantuan orang tua. Nah, ini nanti akan ada efeknya, akan ada dampaknya. Ketika didampingi orang tua, maka konten-konten yang diambil bisa diarahkan. Nah, ini ya, ini terkait dengan Majelis Ulama Indonesia bahwa kita dianjurkan berdakwah, silaturahmi, tabayun, dan dilarang
untuk ghibah, fitnah. Artinya dalam media sosial kita tidak boleh melakukan hal ini. Ini yang dianjurkan ya berdakwah, silaturahmi, tabayun. Artinya tabayun itu verifikasi konten atau informasi ya. Kemudian yang dilarang apa? Ya pornografi tidak boleh, ghibah, fitnah, adu domba, ya publikasi konten informasi pribadi, ujaran kebencian dan permusuhan itu dilarang. Dalam fatwa MUI maupun dari agama kita juga dilarang ya, tapi dipertegas dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini sekarang kita pada apa sih biar anak itu tidak kecanduan internet? Ada tipsnya, ada 5. Pertama adalah buat aturan batasan waktu. Jadi anak harus ada batasan waktu, tidak di los atau tidak diberikan waktu sepanjang dia maunya atau secapeknya, nggak boleh ya, harus ada batasan waktu. Kemudian ada waktu untuk berdiskusi dengan anak, ya, ada waktu berdiskusi dengan anak. Jadi anak itu tidak monoton dengan gadgetnya, tidak monoton dengan internetnya, tapi ada diskusi, ada tanya jawab. Kemudian membuat pengalihan, tidak boleh juga yang dilihat monoton atau seandainya games terus, tidak, harus ada pengalihan. Mungkin bisa dengan bernyanyi, bermain, kalau menyesuaikan kemampuannya. Kalau sudah besar berarti harus browsing keilmuan-keilmuan yang sifatnya positif. Bawa anak bermain di luar rumah. Nah ini ya, kalau sudah kecanduan internet biasanya susah untuk keluar. Maunya di dalam aja, maunya dikit-dikit dengan internet aja. Nah ini tidak boleh ya. Jadi harus dibawa keluar rumah, diajak untuk bersosialisasi atau diajak untuk melihat sekitar lingkungan rumah kita. Kemudian ngajak anak melakukan kegiatan positif ya. Jadi ini tips yang agar anak tidak kecanduan internet, ada 5 langkah atau 5 tips. Nah, menjaga anak di internet. Ini tadi sudah ya, batasan waktu berinternet salah satunya, kemudian ada hormati privasi anak di internet, berkomunikasi dengan terbuka, dampingi anak berinternet, berikan anak ruang untuk berkreasi ya. Nah, kemudian ada jaga data pribadi, beritahu anak internet yang aman, manfaatkan fitur perlindungan teknologi. Nah, semua ini adalah bagaimana menjaga anak, terutama saat COVID kemarin ya, yang lagi kita tidak diperkenankan apa, harus social distancing, harus homestay dan lain sebagainya. Maka ini banyak dimanfaatkan. Nah, ingatlah bahwa kebaikan itu bisa menular. Ya, satu, dengan cara apa? Niat baik, membantu seorang ibu, ya, juga kemudian kalimat yang baik. Penggunaan ejaan dan tanda baca ini harus ditularkan dengan melalui medsos ya. Kemudian beretika yang baik, jika kalau mau memposting atau bertegur sapa sama orang itu harus diawali dengan selamat pagi, assalamualaikum gitu, tidak langsung menyampaikan apa pernyataan secara langsung, karena itu ini kebaikan yang harus ditularkan ya, yang harus dibagi gitu. Hasil yang baik, ya tentu kalau ada konten-konten yang baik bisa dibagikan atau bisa disebarkan. Manfaat untuk masyarakat yang baik, artinya masyarakat tergerak untuk membantu sosial atau kegiatan-kegiatan yang memang real untuk kita bantu. Ya, demikian artinya. Kesimpulan dari materi saya adalah bahwa peran orang tua untuk mengajarkan tentang keamanan internet untuk anak ini sangat perlu dan harus dilakukan orang tua secara kontinu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara mendampingi, dengan berdiskusi, dan juga menseleksi apa-apa yang memang dilakukan anak dalam bermedia sosial. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria atas materi yang telah disampaikan. Betapa pentingnya orang tua bisa memahami untuk perkembangan teknologi saat ini sehingga mampu untuk mendampingi buah hatinya pada saat berselancar di ruang digital. Ini penting sekali karena jangan sampai generasi yang lama, generasi orang tua ini ketinggalan tentang materi-materi teknologi yang ada di ruang digital. Dan literasi digital kali ini bisa memberikan jembatan untuk memahamkan antara orang tua dengan putra-putri kita. Terima kasih Ibu Ria, dan saya lanjutkan untuk masuk ke materi kedua, yaitu dengan subtema etika digital, bijak beretika di internet. Untuk materinya akan disampaikan oleh seorang entrepreneur. Kita langsung menyapa ada Kak Jumrotu Solihah atau yang lebih dikenal dengan Kak Tutus. Silakan Kak Tutus, selamat sore. Kita masih mencoba untuk terkoneksi dengan Kak Tutus saat ini juga di ruang virtual. Selamat sore. Ya. Oke, mungkin mikrofonnya dan juga volumenya agak dinaikkan sedikit aja Kak Tutus. Coba. Oke. Ya. Sudah. Oke. Kalau ya. Sudah siap, silakan. Oke, selamat sore. Biasanya kalau mengikutin seminar, itu kita biasanya pakai selamat pagi. Nah, ini selamat pagi menjelang malam. Jadi selamat sore. Begitu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jumrotus Soliha, biasa dipanggil Mbak Tutus. Itu dikenal di mana-mana, kenalnya Mbak Tutus, seperti itu. Terima kasih untuk Mas Moderator. Sebentar. Mas Moderator, Mas Amal Bastian. Dan selamat sore juga buat para narasumber Ibu Iflahah Juryatin. Wah, Ibu, saya kalau lihat Ibu tuh berasa saya kuliah lagi. Gitu, Bu. Dan untuk para narasumber yang lainnya, selamat sore. Pada kesempatan hari ini, saya mau menjelaskan tentang etika digital. Sebentar. Ya, etika digital. Membahas tentang etika digital, saya yang pertama membahas tentang etika. Beberapa mungkin kita kenalnya etika itu seperti biasanya adalah sopan santun, sikap kita. Kalau orang Jawa itu bilangnya unggah-ungguh gitu ya. Nah, sedangkan secara detailnya etika adalah norma, nilai, atau aturan yang itu tuh dianggap pedoman oleh masyarakat luas kepada kita terkait dengan baik dan buruknya kita. Nah, jadi yang kita bahas kan etika digital. Digitalnya adalah bentuk modernisasi atau pembaruan dari penggunaan teknologi seperti yang Ibu Iflihah sampaikan tadi. Nah, di mana segala hal dapat dikerjakan melalui suatu peralatan canggih. Jadi sekarang nih kita udah nggak kaget lagi ya. Kalau ke kamar mandi aja kita bahkan bisa bawa gadget gitu ya. Nah, jadi apapun setiap detik pun kita bisa menggunakan digital. Nah, tapi digital itu juga ada dampak baik dan buruknya. Itu manfaatnya. Nah, untuk dampak baik dan buruknya, saya sampaikan terlebih di awal. Dampak baiknya digitalisasi adalah kita bisa menyambung silaturahmi secara global. Seperti kita sore hari ini, mungkin saya sekarang berada di Kutai Barat, di Melak, dan beberapa teman peserta ada di Barong, ada di bagian-bagian tempat yang lainnya. Ada juga ibu yang ibu jauh di Jawa mungkin gitu ya. Juga bisa sama-sama kita
webinar pada sore hari ini. Nah, ini salah satu keuntungan kita. Nah, bisa mencari informasi sesuai keinginan kita. Jadi, apapun yang kita, misalnya kalau ibu-ibu sekarang itu mau masak aja, mau masak A, B, C, itu sudah bisa kita tinggal cari di YouTube, di web, apa, semuanya ada. Nah, untuk kemudian bisa melakukan kegiatan usaha atau jual beli tanpa batas. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi, saya tidak menjelaskan detailnya di PowerPoint saya apa aja kegiatan saya gitu ya. Biasanya usaha saya itu menggunakan keuntungan manfaat digital. Menggunakan misalnya seperti toko merah, toko oranye, toko hijau, ya sekarang kita suka gunain gitu ya. Saya bahkan berdagang jasa pun lewat sosial media, Facebook gitu. Nah, itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Nah, kemudian ada juga dampak buruknya yang seperti Ibu Iflihah sampaikan tadi, bahwa kita juga harus menyaring, juga harus mengamati anak atau siapapun di sekitar kita itu yang menggunakan digitalisasi agar tidak berlebihan, agar tidak menyalahgunakan seperti itu ya. Yang pertama, kita dampak buruknya itu yang saya dapat mempengaruhi perilaku kita. Nah, sesuai apa yang biasa kita lihat di sosial media. Misalnya nih, sekarang kan lagi tren TikTok gitu ya. Nah, kita tuh bahkan kadang mandi aja masih goyang-goyang TikTok seperti itu. Jadi ya itu sih salah satu dampak buruk juga. Kadang tidak tepat, tidak ada di tempat yang tepat, kita masih goyang-goyang TikTok atau terngiang-ngiang musik TikTok, jadi seperti itu ya, salah satu contohnya. Terus mengikis norma-norma budaya. Iya, kalau menurut saya ini sangat-sangat ini sekali ya, berdampak sekali. Dengan terus yang kemudian dengan mudah menyebarkan berita tanpa kejelasan kebenarannya. Nah, banyak yang udah menjadi korban berita hoax. Kadang-kadang ini sangat berpengaruh sama kehidupan sehari-hari. Kehidupan orang, ada yang menganggap gara-gara sebuah berita dia menjadi ketakutan, menjadi sensitif sama orang lain, ya seperti itu. Dan dapat merusak generasi. Nah, dapat merusak generasi ini tadi masih menyambung dengan materinya Ibu Iflihah. Di mana kalau sebagai orang tua kita tidak memperhatikan anak bermain sosial media atau bermain digital, bisa dipastikan anak-anak akan mengakses yang belum waktunya diakses. Seperti itu. Jadi ini nanti tidak sesuai dengan perkembangan usianya gitu. Nah, etika digital. Nah, etika digital ini yang poinnya yang bakal saya bahas. Di mana perilaku baik kita sehari-hari itu diharapkan dan kalau bisa diterapkan di sosial media kita. Nah, apa sih, mengapa harus ada etika digital, mengapa gitu kan? Orang-orang padahal kan kita biasa aja gitu di sosmed, di mana biasa-biasa aja, tapi kenapa sih kita harus dibatasi dengan etika digital? Nah, untuk apa? Untuk menjaga perasaan kenyamanan orang lain yang menggunakan. Kadang-kadang kita bersosial media, kita suka nyeplos di komentar orang. Nyepos komentar orangnya itu dengan celetukan yang gak sopan, yang itu justru jadi bullying gitu kan, justru itu membuat orang lain tertekan gitu ya. Terus kita menyebarkan, untuk keamanan digital bisa-bisa kita menyebarkan hal-hal privacy orang lain. Nah, itu salah satu agar apa ya,
tujuan etika digital ini ada adalah membatasi kita dalam penggunaan media sosial biar nggak kebablasan begitu. Nah, beberapa aturan etika digital, nah saya bahas ini, keberadaan orang lain yang pertama, kedua berpikir dulu sebelum berkomentar. Nah, ini yang paling penting. Kadang-kadang kita berkomentar yang seperti saya bahas tadi, seenak kita nyeletuk, wah ini kamu orang udah posting selfie, udah cantik-cantik, berharapnya dipuji gitu ya. Ternyata dikomentarin sama temen, wah ini kamu kurang cocok, mukamu begini, begitu. Wah itu bisa nyakitin perasaan orang lain gitu ya. Gunakan bahasa yang sopan dan santun. Nah ini contohnya ketika kita berkomunikasi dengan yang lebih tua atau yang lebih muda, mungkin lebih baik kalau misalnya kita menjawab dengan iya Bu, iya Pak, apa kabar Pak, apa kabar Bu, itu akan membuat orang terkesan dihargain. Seperti kalau yang lebih muda, iya Dek, ya seperti itu ya, ada sedikit tambahan yang seperti kita sehari-hari. Nah, untuk menjadi pembawa dalam diskusi yang sehat. Nah, ini nih kalau saya pribadi, kadang saya malas berkomentar di postingan orang yang bisa menarik perdebatan. Saya malas-malas karena begini, biasanya itu ada yang pro dan ada yang kontra. Kalau kena yang pro, kita adalah temannya ya. Tapi kalau udah kena yang kontra ini, bakal panjang perdebatannya dan itu bakalan biasanya malah membawa ke kehidupan nyata tuh nggak enak gitu. Ujung-ujungnya ntar kalau ketemu, kita jadi kayak ada skat gitu. Biasanya orang-orang seperti itu. Jangan menyalahgunakan kekuasaan. Hormati waktu dan bandwidth orang lain. Nah, ini kebanyakan kan kita mentang-mentang kita bisa menghubungi orang lain 24 jam kapan aja bisa. Nah, kadang-kadang kita lupa waktu nih. Kita lupa waktu. Ini tuh udah malam, waktunya orang lain tidur. Mungkin waktunya orang lain bareng keluarga. Tiba-tiba kita telpon, asal hubungin ping gitu. Gak assalamualaikum, gak apa. Langsung pepe. Wah, biasanya kalau seperti itu tuh udah pasti gak usah dibalas. Karena itu salah satu bentuk ya gak menghormati gitu ya. Gak ada etika lah, gak ada sopan santunnya. Berbagi ilmu dan keahlian. Nah, ini kalau kita punya keahlian, kalau kita punya apa ya, seperti keahlian musik atau mungkin melukis atau masak gitu ya, bisa nih dibagi-bagi di sosial media, misalnya bikin bumbu apa gitu, masakan apa. Jadi itu sebenarnya itu sangat menginspirasi banget untuk orang-orang yang lagi bingung nih hari ini mau masak apa gitu. Nah itu, terus hormati privasi orang lain ya. Ini sih kita nggak, kalau contohnya sih kalau misalnya kita berteman, biasanya teman kita kan orang ya kerudungan gitu ya, tiba-tiba kita ajak jalan dan ajak makan, terus dia lagi nggak pakai kerudung, terus tiba-tiba kita foto terus diupload di sosmed. Nah itu kan salah satu bentuk kita nggak menghormati privasinya gitu kan. Nah, maafkan jika orang lain membuat kesalahan. Nah, ini salah satunya ya, kalau kita berdebat atau salah nge-like atau salah komentar di tempat, di sosial media orang lain atau orang lain yang salah komen di media sosial kita, ya lebih baik kita maafkan. Karena apa? Jangan sampai yang tadinya kita cuma iseng-iseng di sosial media ini, tadi kan kita kalau udah buka sosial media itu kadang-kadang karena kita punya banyak waktu free gitu ya, banyak waktu kosong gitu. Jangan sampai karena keisengan kita itu kita bakalan punya space sama dia, sama lawan komunikasi kita gitu ya. Taat pada standar perilaku online yang kita jalani dalam kehidupan ya, bisa itu misalnya
banyaklah punya standar online masing-masing. Nah, itu untuk beberapa aturan etikanya menurut saya. Mungkin bagi teman-teman yang lain ada aturan-aturan yang lain, ya bisa tetap, karena setiap orang punya standar aturan di hidupnya masing-masing ya, apalagi beretik berdigitalisasi gitu ya. Untuk yang kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bersosial media. Ini banyak banget kejadian ya. Kalau kita nggak selektif memilih teman, kita bisa aja gini. Misalnya saya tiba-tiba di follow orang yang nggak tahu dari mana asalnya gitu ya. Terus saya approve, terus akhirnya kita berteman, ketemuan, dan ternyata itu penipu atau orang jahat. Nah, itu makanya kita harus selektif. Jadi nggak sembarang berteman. Terus interaktif. Nah, interaktif di sosial media. Jadi kalau misalnya kita punya sosial media, ya sebaiknya digunakanlah, tidak pasif gitu ya. Kadang ada kan yang punya sosial media tapi cuma untuk mengamatin aja gitu. Nah, lebih bagus kalau misalnya walaupun sekedar like, sekedar komen say hello. Nah, itu menunjukkan bahwa kita tuh ada gitu. Misalnya suatu hari kita nggak bisa dihubungi melalui seluler, bisa aja kita dihubungi lewat sosial media gitu. Hindari mengumbar kehidupan pribadi. Iya, banyak nih biasanya yang suka curhat-curhat di sosial media gitu ya. Apalagi aku lapar nih, aku baru putus cinta, aku mau bunuh diri. Ujuk-ujuk kirim gambar, posting gambar yang tangannya udah disayat gitu ya. Apa sih itu tuh sebenarnya ini? Apa sih yang dicari gitu ya? Perhatian, pengen diperhatiin banyak orang. Enggak, yang ada tuh kita malah dijudge, ih ngapain sih nih orang norak dan lain sebagainya. Ntar malah kita sendiri loh yang kena mental dengan anggapan persepsi orang terhadap kita. Jadi mendingan ya kalau ada masalah ya udah hadapin aja di dunia nyata se-enjoy mungkin gitu. Terus kenali ciri-ciri informasi hoax nih, ini yang penting banget nih. Banyak banget ciri-ciri, banyak banget informasi hoax nih. Kadang ini menyesatkan banget. Nah, kalau memang ada informasi hoax atau ada informasi yang lagi rame-ramenya, itu diperhatiin. Ini beneran atau hoax gitu ya. Ini tuh kejadiannya tahun berapa? Jangan-jangan udah lama di-up lagi. Akhirnya kita kemakan nih kepikiran dan lain sebagainya gitu. Dan masih banyak lagi nggak pamer. Nah, ini tuh banyak banget yang suka pamer di sosial media. Wah, aku baru beli tas branded gitu. So, aku baru beli handphone baru. Aku dihadiahin si A, si B. Itu aja dipamerin gitu. Kalau ntar dampaknya pamer itu buruk loh di sosial media. Misalnya kita pamerin seperti kita baru dapat duit sekian-sekian terus dipamerin, ntar malah jatuhnya dan tiba-tiba kita kerampokan gimana? Itu banyak tuh kejadian soalnya yang seperti itu. Informatif ya, kita kalau informatif ini bisalah kita share info-info yang baik, yang positif. Terus atur privasi akun. Nah, ini penting banget. Kadang tuh ada orang-orang yang iseng banget ngetag kita, kayak yang lagi viral beberapa waktu lalu itu kan video porno seperti itu. Nah, makanya kita harus bikin atur privasi biar enggak semua orang bisa nge-share di wall kita. Itu penting banget. Terus membagikan pandangan politik dengan bijak. Ya, kalau ini sih biasanya yang memancing keributan di sosial media nih. Makanya lebih baik nggak berkomentar lah daripada, lebih baik nggak komentar daripada ntar kena mental sendiri gitu, ribut-ribut gitu. Tunjukkan hal-hal yang positif atau karya positif. Nah, itu lebih
lebih bagus, karena akan membawa ke kehidupan kita pribadi, ke kehidupan kita sehari-hari sih. Dampak sosial media nih bisa-bisa kepikiran gitu kalau sampai kita membuat kesalahan di sosial media. Nah, oh, ini ada sedikit tambahannya. Karena saya seorang entrepreneur, saya mau menjelaskan sedikit etika dalam usaha. Yang pertama, kita harus memahami pasarnya. Kak Tutus, mohon maaf saya salah. Untuk waktunya tinggal 1 menit lagi, mungkin boleh langsung ke kesimpulan ya. Begitu. Saya lanjut langsung ke kesimpulan ya, Mas. Ya. Thank you. Oke, ini untuk kesimpulan dari yang tadi. Untuk itu, pengguna sosial media atau pengguna digitalisasi harus mengetahui mana yang perlu disebarluaskan dan mana yang harus disimpan sendiri. Mengetahui hak-hak pengguna internet lainnya, mengetahui batasan-batasan penggunaan internet, sehingga menciptakan kehidupan antara dunia maya sama kehidupan nyata itu nyaman dan aman, dan bisa memberikan edukasi dan informasi yang dibutuhkan orang lain. Jadi seperti itu dari saya. Terima kasih banyak. Selamat pagi menjelang sore. Menjelang malam. Oke, terima kasih Kak Tutu. Selamat pagi juga. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Ada hak dan juga batasan-batasan bagi kita saat berselancar di sosial media. Dengan penerapan etiket atau etika berinternet, maka ada penghormatan pada hak dan kewajiban dari para penggunanya. Terima kasih, menjadi bekal bagi kita saat kita menggunakan sosial media sebagai sarana untuk melakukan banyak hal di situ. Dan dari Kak Tutu, saya langsung bergerak menuju ke materi berikutnya. Kita masuk ke segmen Key Opinion Leader dengan subtema budaya digital, internet addiction, how much is it too much? Untuk materinya akan disampaikan oleh MC dan juga influencer, ada Kak Chan Riza Haltami atau Kak Cecan. Silakan Kak. Halo, terima kasih Mas Amal. Halo teman-teman Literasi Digital, selamat sore. Terima kasih untuk teman-teman yang hari ini sudah bersama dengan kami. Izinkan saya Cacan untuk berbagi informasi hari ini. Oke, teman-teman boleh izin ya untuk kenalan dulu. Di mana hari ini saya juga kebetulan untuk kedua kalinya ada di Literasi Digital bersama Kominfo. Dan hari ini saya mau sharing dan mau kenalan dulu. Buat teman-teman netizen semuanya yang budiman di Gerakan Nasional Literasi Digital, kita ngelawan hoax dan dengan literasi digital. Kerjaan saya masih dalam konsep yang sama, seperti yang disampaikan oleh Kak Amal tadi. Nah, kita akan hari ini membahas tentang bagaimana internet addiction, how much is too much. Jadi kalau dalam bahasa Inggris paling gampang ya, internet addiction itu adalah kecanduan internet. Dibilang kebanyakan itu gimana, dibilang kelebihan tuh gimana gitu. Oke, kita masuk ya. Teman-teman sedikit cerita, kalau untuk internet sendiri, ini adalah sebuah layanan atau jaringan atau sistem komunikasi global yang sebenarnya dulunya itu adalah menghubungkan komputer to komputer dengan jaringan, dan sekarang sudah masuk ke gadget dan juga perangkat di seluruh dunia. Nah, internet sendiri ini sebenarnya merupakan jaringan private, ada yang untuk publik juga dan akademik, dan juga untuk bisnis juga. Dan ini dihubungkan dengan teknologi untuk elektronik, nirkabel, bahkan juga yang jaringan optik ya. Jadi kalau dulu banget gitu, zaman dulu itu tuh di tahun 69, internet itu dipakai dan pertama kali digunakan juga oleh Amerika Serikat dari Departemen Pertahanan untuk komunikasi internal mereka secara terbatas. Jadi pada prinsipnya sih sebenarnya kalau ngelihat sekarang udah mulai luas ya. Nah, kita masuk ke dalam data survei pengguna. Kalau kita ngelihat sekarang teman-teman untuk yang menggunakan gadget, saya yakin adalah orang-orang yang berbagai macam umur. Kalau ngelihat dari survei tahun 2017 dari Technopreneur, itu penggunanya itu dari segala macam umur. Tapi ternyata sekarang perkembangannya malah lebih jauh. Bahkan anak umur 4-5 tahun pun sudah main gadget ya. Dan itu kalian teman-teman bisa lihat sendiri presentasinya. Untuk umur 13-18 tahun, kemudian 19-34 tahun, 35 tahun sama 54 tahun, sampai di atasnya, bahkan di bawahnya. Nah, kalau kita ngelihat lagi dari data lainnya, ini pengguna sosial media tuh juga meningkat terus seperti itu. Ini data dari tahun 2020 dari katadata.co.id. Nah, ketika kita menggunakan ini, ternyata tuh semua genre banyak mempergunakannya.
Tapi kalau di umuran dewasa ya, dewasa itu di antara umur 18 sampai 34 tahun, itu rata-rata ternyata banyak laki-laki yang menggunakannya. Perempuan malah lebih kurang. Kelihatannya aja perempuan lebih banyak foto-foto segala macam, tapi ternyata lebih banyak laki-laki. Karena kalau kita ngeliat secara global, ternyata penggunaan internet itu bukan tentang handphone aja. Para pekerja profesional itu juga menggunakan untuk layanan internet ini. Kalau lihat lagi itu data media sosial juga banyak. Nah, kalau kita ngelihat lagi nih teman-teman penggunaan internet di musim sekarang itu berkaitan dengan waktu. Kalau dari data yang diambil dari We Are Social, ini salah satu lembaga survei di Amerika, itu banyak banget waktu yang dihabiskan hampir 8 sampai 9 jam sehari untuk all devices. Nah, kemudian juga televisi termasuk bagian dari dunia internet juga. Kemudian juga sosial media juga termasuk. Streaming ini paling sering ya, apalagi teman-teman yang pakai aplikasi music. Kemudian juga untuk yang broadcast radio, dan apalagi sudah mulai banyak podcast, gitu-gitu juga udah mulai banyak. Dan itu cukup berpengaruh tentang bagaimana kita menghabiskan sehari-hari kita dengan sosial media, teman-teman. Nah, kalau ditanya lagi, persahabatan tangan, otak, sama hati itu apa hubungannya sama digital sekarang, sama internet sekarang, kayak gitu. Ternyata mereka temenan baik, gitu. Kalau We Are Social bilang, itu rata-rata perharinya orang tuh sampai ngakses 8 sampai 9 jam per hari untuk orang Indonesia ngakses internet. Dan rata-rata ya, seperti kita tahu, aplikasi untuk andalannya adalah YouTube, WhatsApp, Instagram, kemudian juga Facebook dan juga Twitter. Jadi kalau teman-teman ngerasa bagian dari anak-anak ini, saya juga sebenarnya sama. Tapi memang ada pembatasannya. Nah, ternyata di Indonesia juga hampir dalam waktu kurun 1 bulan, pengguna WhatsApp itu sekitar 31 jam per bulannya. Facebook hampir lebih dari 17 jam. Instagram, TikTok, dan Twitter itu ternyata lumayan ngabisin waktu. Dan ternyata angka paling besar untuk sebuah aplikasi baru itu penggunaannya di TikTok hampir 13 jam. Jujur nggak jujur ya, kita pasti adalah orang-orang yang suka banget untuk ngabisin waktu untuk nge-swipe, ngelihat hasil kreativitas orang, hasil bagaimana sebuah kreasi, informasi itu diolah dalam bentuk visual, begitu. Nah, ketika kita udah ngeliat kayak gini, sebenarnya yang pusing itu adalah kita sendiri ya, teman-teman. Oke, nah sebenarnya pada selancaran kemana sih semuanya curiganya? Kita lihat pakai data ya. Ini data diambil dari Berita Satu. Ternyata YouTube tetap paling banyak, teman-teman. WhatsApp juga tetap banyak. Instagram juga banyak. Mungkin kalau saya sebagai pribadi pengguna Instagram, karena lebih banyak bermain di Instagram. Instagram untuk media promosi dan bekerja. Kalau WhatsApp adalah media komunikasi juga untuk bekerja. Nah, untuk Facebook itu adalah bentuk lainnya. Nah, sementara YouTube adalah media comparison, artinya media yang digunakan untuk membandingkan, melihat, dan memantau bagaimana perkembangan saat ini, begitu. Nah, kalau teman-teman lihat sendiri, apa sih bentuk pengaruh lain dari musim sekarang? Ternyata tuh penggunaan internet tuh semakin meningkat gara-gara kita lihat sendiri nih musim sekarang, apalagi musim pandemi itu menyebabkan banyak orang mengandalkan internet dan banyak orang menghabiskan waktu di dunia maya. Ini menurut We Are Social masih ya. Kemudian adanya sistem pembelajaran daring atau online. Kemudian juga adanya perubahan yang terjadi selama pandemi, termasuk perilaku orang. Nah, kalau teman-teman lihat sendiri, kita sendiri pun akhirnya banyak menghabiskan waktu di depan internet untuk memantau, melihat, menyaksikan, dan juga bagaimana melihat dunia. Karena seperti kita tahu, tadi disampaikan Ibu Ria juga, kita susah nih sekarang buat ketemu orang gitu kan. Apalagi sekarang kita bisa menyapanya dengan orang itu lebih banyak di dunia digital. Otomatis perubahan perilakunya banyak sekali, teman-teman. Nah, ternyata kalau dilihat-lihat lagi, bentuk pengaruh lainnya penggunaan internet selama ini, sejauh ini, itu tuh banyak banget. Mungkin tadi udah dibahas sama pembicara sebelumnya, di mana itu juga udah dijelaskan tentang, ada banyak hal yang bisa kamu dapat di internet, tapi ada banyak hal lain juga yang bisa kamu terpengaruh di dalamnya. Ada bermain game berlebihan, itu termasuk hal yang bisa menyebabkan bentuk pengaruh yang menjadi buruk, teman-teman. Nah, kemudian pemuatan gambar atau video porno tadi udah disampaikan juga tentang perjudian, kayaknya judi online itu seru banget, penipuan, pelecehan, pencemaran nama baik, dan yang sekarang lagi terus diberantas adalah berita bohong, gimana berita sepotong jangan jadi panjang, tapi harus dapat sumber dan juga harus dapat informasi yang jelas gitu. Apalagi tadi disampaikan oleh Presiden Jokowi juga tentang cyberbullying, kemudian juga ini tentang cybercrime. Dua hal itu paling mudah banget untuk dilakukan di dunia digital. Mengkomen orang perkara apa ya, pipi agak cabi gitu kan, alisnya kurang rata, itu juga termasuk
termasuk hal yang memudahkan untuk ngebully orang lain. Padahal dalam hal etika tadi disampaikan oleh Kak Tutus bahwa kita harus benar-benar menghormati orang lain seperti itu. Nah, kalau ditanya masalah cybercrime, banyak sekali teman-teman. Di dalamnya bisa terjadi perjudian, kemudian juga bisa terjadi pencurian data seperti itu. Kemudian juga bisa terjadi pelecehan juga karena itu adalah bentuk bagaimana pengaruh lain selama ini internet. Karena ternyata setelah banyak sekali kita pelajari dan kita lihat, yang paling menarik bagi orang lain itu adalah terjadinya hal-hal seperti ini. Adanya kasus, adanya hal-hal yang sifatnya itu minus atau negatif, itu adalah hal yang paling banyak dicari, teman-teman. Nah, sebenarnya pun ketika kita melihat seseorang itu apa udah kecanduan sama internet nggak sih? Kita lihat dari manifestasi emosionalnya. Jadi kalau kita lihat dari sisi emosionalnya, teman-teman, nah ini nih, connect banget sama etika digital tadi. Bisa menyebabkan depresi, karena ketika orang terlalu banyak untuk melakukan kegiatan berinternet itu bisa menyebabkan depresi. Itu adalah mental kita yang kalau bahasa anak gaulnya sekarang tuh kena mental gitu. Kemudian ketidakjujuran menimbulkan perasaan bersalah juga gitu. Jadi banyak banget orang-orang yang hidupnya tuh maaf agak fake atau agak palsu, menampilkan kebahagiaan, kebagusan, keindahan, tapi banyak lainnya juga bisa merugikan orang lain gitu. Kayak contoh kita pakai barang orang terus mengaku itu barang kita juga termasuk gitu. Padahal itu tuh kayak ini gak jujur nih, gak bener nih gitu kan. Akhirnya dari situ menyebabkan kegelisahan. Akhirnya muncul lagi masalah depresi. Kemudian ada perasaan euforia kayak berlebihan menggunakan komputer. Ini mungkin lebih banyak di teman-teman yang bekerja, workaholic, teman-teman yang memang sibuk dalam bekerja. Tapi ada juga orang-orang atau teman-teman yang kondisinya itu kayak dia gamer tapi lupa untuk mengontrol dirinya. Akhirnya muncul lagi di mana situasi ketidakmampuan untuk memprioritaskan atau menjaga jadwal. Artinya, tar dulu mau swipe dulu nih, mau cek calon gebetan gitu kan. Tar dulu nih masih cari bahan buat presentasi. Oh, ntar dulu. Masih ada ntar dulu. Karena itu bahaya soalnya. Nah, kemudian teman-teman, manifestasi emosional lagi ketika kita kecanduan, kita akhirnya mengisolasi diri dan lemah pertahanan diri. Kenapa? Karena kita bersembunyi di balik gadget. Karena kita bersembunyi di balik layar, di balik semua tulisan yang kita sempat untuk mikir dulu atau tidak memikir dulu, kemudian dikeluarkan, lalu akhirnya kita nggak punya kekuatan mental untuk bisa sosialisasi sama orang, tidak punya kemampuan secara langsung untuk bisa berhadapan dan berkomunikasi gitu. Nah, banyak juga kita yang akhirnya lalai sama pekerjaan. Jadi ketika kita sudah, boleh dibilang itu seperti mabuk internet, kita tuh kayak menghindari pekerjaan. Pokoknya masih ada entar dulu deh, kayaknya entar sebentar deh masih bisa. Entar lu 2 menit ya gitu. Oke. Kemudian ada agitasi juga. Ini tentang bagaimana kondisi mental kita benar-benar down. Sebenarnya ini under depresi gitu. Nah, perubahan suasana hati yang takut. Sama seperti tadi, ketika kita menyebarkan informasi, ketika kita menyampaikan sesuatu yang sifatnya tidak benar, atau kita tiba-tiba salah ceplos, kayak tadi curhat di internet, seperti yang Kak Tutus bilang, itu tuh bisa membuat kita jadi berubah, suasana itu berubah dengan drastis, teman-teman. Ada juga yang menyebabkan akhirnya larut dalam kesendirian sama kebosanan sama tugas rutin. Nah, ini tuh di emosional ngaruh banget. Makanya kalau teman-teman sekarang melihat, banyak sekali orang-orang yang sudah mulai open, terbuka tentang bagaimana mental health menjadi bagian dari kehidupan saat ini. Karena salah satunya mungkin dari dalam penyebab kejadian kenapa mental terjadi adalah kebanyakan internet gitu. Karena itu juga cukup berpengaruh tentang bagaimana kita berpola dalam bersosialisasi dan komunikasi sekarang. Nah, kalau sering menunda tadi udah diulang, jadi teman-teman udah paham. Ternyata juga ketika kita kecanduan internet nih, teman-teman, ada hal lain yang berkaitan sama fisik juga, di mana manifestasi fisik itu juga berpengaruh. Sakit punggung nih, kalau kebanyakan duduk, ya kan, sindrom thermal carpal, itu juga itu berpengaruh banget sama kita. Itu adalah sindrom di mana kita tuh kayak kejadian atau sakitnya berulang-ulang gitu. Kemudian juga ada sakit kepala atau insomnia, karena mungkin sambil gadgetan, sambil tiduran gitu. Jadi kita ngeliatnya kayak sebelah aja gitu kan. Terus kayak tiduran, rebahan, terus posisi duduk nggak nyaman gitu-gitu. Terus kebanyakan lihat layar juga berpengaruh bagi mata dan lain-lain. Ini juga penting nih, apalagi kalau kita tuh berkaitan dengan handphone, kemudian kita makan. Jadi ada juga yang kadang sibuk bermain gadget atau bermain internet, akhirnya kita lupa makan. Atau makannya berlebihan.
ini juga berpengaruh. Kadang tuh ada pelarian-pelarian juga, ini sebenarnya kayak dua hal yang cukup berbeda ya teman-teman. Jadi gagal makan karena kita lupa dan kita telat kebanyakan berinternetan atau banyak berselancar. Atau kelebihan makan karena kita kerjaannya depan laptop terus makan mulu gitu. Itu juga ada tuh penyebabnya. Nah ini nih yang paling sering nih, saya juga ngaku deh kalau bagian ini ya. Nomor 5 di bagian manifestasi fisik nih teman-teman. Kebersihan pribadi diri buruk gitu. Karena kebanyakan nonton drama Korea, drama film, atau ngejar deadline baru, itu lupa sama yang namanya mandi. Jadi itu berpengaruh juga tentang fisik. Ternyata gara-gara menunda-menunda tadi, akhirnya menyebabkan kita jadi mengalami kelebihan atau kayak, apa sih kecanduan ini bikin apa? Ini salah satu bentuknya. Kalau dibicarakan masalah sakit leher, mata kering, dan masalah penglihatan itu udah pasti. Karena kita pasti menggunakan internet dengan melihat. Kebanyakan menggunakan internet juga berpengaruh. Karena akhirnya kita kebanyakan diem, kebanyakan anteng, dan menyebabkan kita jadi kurang olahraga. Jadi kalau memang banyak sih sebenarnya tutorial-tutorial atau perihal yang bisa membantu kita untuk kayak waktu kita kebanyakan internetan, kebanyakan laptopan atau gadgetan, kita bisa olahraga ringan di kursi kerja kita gitu. Itu cukup membantu, tergantung teman-teman aja. Nah, sebenarnya boros nggak sih main internet? Sadar nggak sadar, data seluler kita sama wifi kita menjadi bagian dari kebutuhan utama. Kadang mau beli jatah bakso atau jajan mingguan, larinya untuk beli paket data gitu kan. Kadang mau bayar bulanan, terus bingung kita karena emang ya over budget nih, emang ya datanya lebih banget nih, gitu-gitu. Itu tuh bisa berkelahi juga kan, apalagi tuh kadang-kadang kalau urusan bayar-bayar wifi, itu bisa menyebabkan emosional, apalagi buat yang di rumah. Kalau di kantor mungkin aman lah ya, tapi kalau buat yang di rumah kayak, kamu kan banyak make, kamu kan banyak, itu tuh juga akan jadi pengaruh, karena berkaitan juga tentang bagaimana tingkat lifestyle atau gaya hidup kita dengan internet lagi. Nah, teman-teman, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kita membahas tentang kecanduan. Sebenarnya kamu tuh gunain apa sih internetnya? Sejauh apa sih? Kita lihat deh, penggunaan ini tuh adalah bagaimana kita mempergunakan internet sebagai apa? Apakah hanya bentuk hiburan atau tempat kita bekerja atau memang kita kerjanya nggak bisa jauh dari internet? Jadi udah dapat belum nih gunanya? Kalau memang kita rasanya penggunaannya sudah cukup, maka cukupkanlah. Ketika kita sudah menemukan bentuk hiburan tapi tidak berlebihan, maka sudah cukupkanlah. Intinya itu ada pengaturan diri kita sendiri. Kemudian juga, apa kita sudah menemukan efektivitas dan efisiensi belum sih ketika menggunakan internet? Nah, kalau kita lihat seperti ini, kita bisa menemukan bahwa kita pakai gadget untuk cuman berkomunikasi aja, cukup kayak gitu. Kemudian juga ketika kita menemukan efisiensi, udah pas belum ini gadget yang ada ini, nggak usah ditambah-tambahin, biar kita nggak macam-macam nih aplikasinya nambah, jadi kita nggak tambah macam internetnya juga. Kemudian untuk hal produktif apa? Kalau saya kebetulan juga karena kerjanya lebih banyak di media sosial, influencer itu relatif ya, kalau konten kreatif juga iya, jadi udah produktif. Nah teman-teman, kira-kira pertanyaannya gimana? Kalau kita lihat lagi, udah nambah belum wawasannya nih? Udah terjadi perubahan atau penambahan untuk wawasannya? Kalau isinya cuma kayak mantau mantan gitu kan, lihat-lihat gebetan gitu kan, atau lihat yang cantik lucu, yang ganteng lucu, udah, berarti kita nggak bertambah wawasan. Harusnya kita bisa belajar lebih banyak tentang fashion, tentang makanan, tentang kehidupan, dan lain-lain juga gitu. Nah, solusinya apa sih teman-teman untuk internet ini? Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita supaya tetap dalam kondisi sadar. Kalau kata orang Surabaya itu warasa, sehat nggak gitu. Jadi ketika kita udah sadar kelebihan sama internet, matikan aja notifikasinya. Jadi kayak silent gitu kan. Terus ada beberapa aplikasi yang bisa dimatikan, kayak seperti WhatsApp, notifikasi bisa di silent. Jadi ketika kita memang memegang handphone bisa dihidupkan gitu. Karena sebenarnya gini, ketika kita menyalakan notifikasi itu bisa aja mengakibatkan diri kita tuh terstimulus untuk buka kayak game online, media sosial, aplikasi chat. Ntar kayak kita bermain game nih, saya juga main game, muncul nih, dapatkan gratis ini, kita buka gitu. Matikan aja notifikasinya. Kita bermain game ketika kita butuh, ketika bermain game kita ketika ingin relax seperti itu. Itu boleh. Artinya kita yang mengontrol. Setup timer ponsel. Ada banyak kok handphone-handphone atau gadget kita yang bisa berpengaruh membantu kita untuk bisa mengontrol. Oh, udah nih, di sleep aja. Udah waktunya untuk istirahat kayak gitu. Kemudian juga kita harus membiasakan pasang target berapa lama menggunakan gadget. Kayak udah cukup aja, ntar aku mau laptopan dari jam 1 siang sampai jam 3 sore deh. Nanti kerjanya bisa lewat handphone sampai jam 4. Berarti udah cukup gitu. Jadi sisanya kita bekerjanya
lebih manual bersama manusia-manusia lainnya kayak gitu. Nah ini kalau kita temanannya di rumah, kalau kita dengerin di bergadget di rumah, berinternet di rumah, kamu bisa bikin aturan buat keluarganya bahwa hari Minggu nggak ada gadget. Aku punya teman-teman, dia influencer juga, dia bilang kayak gini, Kak Cacan, aku hari Minggu nggak akan repost ya postingannya. Loh, kenapa? Ya, aku lagi detoksifikasi internet aja. Oh, oke, boleh, nggak masalah. Boleh, boleh, boleh. Ternyata tuh aturan itu berlaku juga dalam lingkungan pertemanannya kita. Jadi kita menghargai dia gitu. Nah, ketika kita sudah menentukan hari detoksifikasi untuk internetnya, berarti kita bakal aman, teman-teman. Artinya kita udah tahu porsinya kita akan seberapa lama. Nah, good and bad-nya, syaratnya tuh dari kita sih sebenarnya. Internet itu tuh nggak jahat kok sebenarnya. Justru yang bikin internet jadi jahat tuh dari semua-semua itu adalah kita sendiri gitu. Karena berbagai macam berita hoax, informasi, kayak informasi sepotong tadi yang disampaikan, disebarkan. Kemudian juga akhirnya membuat kita jadi, oh ya udahlah, ini informasi aku duluan dapat. Oh ini informasi aku yang terima duluan, kamu sebarin. Tapi sumbernya atau informasinya nggak dicantumin. Akhirnya tuh kayak berita sepotong, teman-teman. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, kebijaksanaan, adanya pemahaman tentang bagaimana menggunakan internet, adanya kebijaksanaan, itu juga menjadi bagian. Karena sebenarnya internet itu kan adalah artificial intelligence ya. Jadi itu adalah sesuatu yang dibuat untuk memudahkan dan sebagai media. Kita sendiri nih, kalau kita cuma bisa hidupnya mengomentari orang dengan internet, kalau kita cuma bisa hidupnya untuk bisa melihat orang saja, ya kita harus lebih bijaksana gitu. Memberikan komentar seperti tadi, itu juga mesti hati-hati. Kemudian juga membentuk postingan, membentuk karya, membentuk hasil, atau juga membentuk imajinasi orang lain terhadap kita di sosial media atau internet, itu juga bentuknya. Karena internet itu luas ya teman-teman. Ketika kamu bekerja pakai internet, itu juga termasuk menggunakan internet. Kamu bersosial media juga kamu pakai internet. Jadi kitanya sendiri nih harus membatasi diri kita. Kira-kira untuk informasi atau sharing saya tentang seputar internet addiction itu, seberapa banyak sih pengaruhnya, ngabisin apa aja sih? Yang jelas ngabisin uang, ngabisin waktu iya, tapi ketika kamu menggunakan dengan benar, maka sebenarnya kamu adalah pengguna internet yang baik. Terima kasih dari saya, Chan Riza Haitami, untuk teman-teman. Salam buat juga untuk teman-teman narasumbernya. Silakan saya kembalikan ke Kak Amal Bastian. Terima kasih Kak Jachan untuk materi yang telah disampaikan. Ya, internet tidaklah jahat, justru penggunanya sendiri yang membuat internet itu jahat. Jadi pinter-pinternya kita ya untuk mengontrol ya, diri saat berselancar di ruang digital. Thank you Kak Jachan. Dan sama-sama, saya ajak untuk teman-teman peserta untuk bisa langsung join di materi yang keempat. Ini adalah materi terakhir dengan subtema kecakapan digital, tangkal hoax di media sosial dengan literasi digital. Untuk materinya akan disampaikan oleh Kepala Seksi Aplikasi Telematika pada Diskominfo Kutai Barat. Kita langsung menyapa ada Bapak Multono Purwanto SSI MAP. Pak Mul, selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Oke, kalau sudah siap, monggo, silakan bisa dimulai. Oke. Ya baik, selamat sore bagi kita semua. Selamat sore Pak Moderator, terus para narasumber, Ibu Ria, Kak Tutus, Kak Cacan. Selamat sore. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jujur ini yang pertama kali saya jadi narasumber, jadi mohon maaf jika nanti dalam penyampaiannya nanti ada kurang pas atau kurang tepat, jadi saya mohon maaf. Jadi terima kasih, mungkin langsung saja coba saya share screen dulu materinya. Pada kesempatan ini saya tidak bermaksud mengajari Bapak Ibu saudara dari sekalian, cuman ya mungkin pada kesempatan ini kita sama-sama belajar lah di materi ini. Jadi tentu saja kita semua yang hadir di sini pasti punya ini ya, pasti punya akun media sosial ya. Nah, pernah nggak kita ngitung berapa banyak hoax yang masuk? Oh iya maaf nih, sorry. Saya lupa nyebutin judulnya tadi. Judul materi saya hari ini yaitu tangkal hoax di media sosial dengan literasi digital. Ya, oke. Maaf nih. Pernah nggak kita ngitung berapa hoax yang masuk ke akun media sosial kita? Dalam sehari atau dalam seminggu atau sebulan hoax masuk dalam media sosial kita? Jadi, mungkin kita nggak usah repot-repot ngitung ya. Karena ini ada Mastel, Masyarakat Berkomunikasi Indonesia, pada tahun 2019 telah mensurvei
bahwa ada 34,6% responden yang menerima hoax setiap hari, dan ada 14% yang menerima hoax lebih dari satu kali dalam sehari. Jadi dari data tersebut bisa kita simpulkan bahwa hoax ini cukup meresahkan lah, istilahnya kata pembelajaran sekarang itu meresahkan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi juga sudah ada dipaparkan juga sama Kak Cacan tadi, bahwa sebenarnya orang Indonesia itu rata-rata menghabiskan waktu 8 jam 52 menit dalam mengakses internet. Kemudian mereka juga menghabiskan waktu sekitar 3 jam 14 menit per hari untuk membuka media sosial. Nah, kemudian ini juga sama Kak Cacan tadi juga sudah ada sempat dipaparkan bahwa berapa waktu yang dihabiskan dalam sebulan untuk mengakses WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Mungkin kita bisa langsung next saja. Nah, fakta yang kita ketahui bersama bahwa informasi yang beredar di media sosial itu tidak semuanya benar. Bahkan banyak informasi yang beredar itu adalah informasi yang tidak pasti atau bohong atau yang kita kenal dengan hoax. Nah, berikut ini adalah hasil survei yang dilakukan oleh Mastel tahun 2019 dengan melibatkan 981 responden. 87,5% responden mengaku mendapatkan berita hoax dari media sosial dan 67% dari aplikasi pesan instan dan 28,2% dari situs web. Jadi itu. Kemudian ini adalah ragam bentuk hoax yang sering diterima. Di sini terlihat bahwa paling tinggi ini adalah hoax dalam bentuk tulisan, yaitu sebesar 70,7%. Kemudian diikuti oleh berita atau foto atau video lama yang diposting kembali sebesar 69,20%. Nah, kemudian sekarang apa itu hoax? Mungkin kita semua sama-sama tahu ya hoax itu apa ya. Jadi hoax ini dalam bahasa Inggris itu hoax. Nah, itu adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Itu kemudian apa dampak hoax bagi kita ya? Dampak hoax itu yang pertama menyebabkan kepanikan, kecemasan, ketakutan, konflik di masyarakat, kemudian putusnya jaringan pertemanan, stres, kerugian materi, kemudian ketidakpercayaan, dan tidak adanya dukungan kepada kebijakan pemerintah. Nah, kemudian, bagaimana cara kita mengenali hoax? Pertama, hoax itu biasanya sumber informasinya tidak jelas. Misalnya gini, testimoni dari Zhang Permana, CEO Samsul tentang kecurangan pemilu, terus disebarkan melalui WA gitu, tapi sumbernya nggak jelas, ada tulisan-tulisan diteruskan, terusan gitu kan. Kemudian ini, Dr. Bernard Mahfud membeberkan rahasia menurunkan berat badan tanpa olahraga. Wow, macam-macam caranya tuh diteruskan. Nah, itu sumbernya juga nggak jelas kan? Jadi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meminta info disebarkan seluas-luasnya. Nah, itu biasanya gini. Sebarkan, jangan berhenti di tangan kamu. Atau share ini ke 10 teman kamu. Atau kamu akan kena musibah. Gitu. Atau share ini ke 10 grup WA, atau kamu jomblo seumur hidup. Wah, itu kalau jomblo langsung cepat didengar. Daripada jomblo seumur hidup, mendingan gue share deh. Itu. Kemudian menyebabkan kecemasan dan kebencian hingga permusuhan. Nah, itu contohnya misalnya, diam-diam produsen ini menambahkan bahan haram, ayo boikot. Gitu. Kemudian selanjutnya, judulnya sangat provokatif, menghakimi dan menyembunyikan fakta dan data. Nah, misalnya ternyata Menteri X adalah antek asing. Ayo kita demo besok. Wah, ini nggak peduli nih datanya dari mana Menteri X nih kok bisa dibilang antek asing. Terus kemudian dia provokatif kan, langsung ngajak demo gitu. Nah, ini biasanya hoax nih yang gini-gini nih. Terus kemudian huruf kapital, huruf tebal, banyak tanda seru, seolah darurat, dan tanpa menyebutkan sumber. Nah, itu biasanya begitu. Gawat. Ini contohnya nih, gawat. Ditemukan virus
macupo di dalam paracetamol. Nah, itu contoh-contoh hoax tuh. Nah, kemudian jadi kalau kita menemukan berita atau artikel yang seperti ciri-ciri yang disebutkan tadi, ya itu udah pastilah udah hoax ya kan. Jadi kita nggak perlu nyebarkannya gitu. Nah, kemudian bagaimana kita mencikapi berita hoax? Jadi hoax ini mungkin bukan sesuatu yang dapat kita hindari, melainkan harus kita hadapi dan kita atasi gitu. Jadi nggak bisa juga kita menghindar dari hoax-hoax itu, ya ada aja caranya masuk ke akun-akun kita gitu kan. Cuman ya bagaimana cara kita menyikapinya. Kemudian yang pertama cara kita menyikapinya adalah berhati-hati dengan judul yang provokatif. Jadi apabila kita menjumpai berita atau kabar yang provokatif, sebaiknya kita mencari referensi berupa berita yang serupa dari situs berita online yang resmi dan kemudian membandingkannya. Jadi kita dapat referensi gitu kan, jadi bisa kita lihat nih benar nggak nih beritanya nih. Tapi ya harus cari referensi dari sumber-sumber yang kredibel. Kemudian cermati alamat situs. Nah, jadi biasanya tuh berita tuh atau anu hoax itu muncul kayak gini nih. Ada Kemendikbud program kuota belajar pulsa 200.000 dan kuota 125 GB untuk dosen, guru, siswa, mahasiswa dan seterusnya gitu kan. Nah, itu kita bisa lihat kalau hoax-hoax seperti ini paling mudah nih ngelihatnya. Kita bisa perhatikan domain yang ada pada link itu gitu. Ini kan dari Kemendikbud. Harusnya ini kan dari pemerintah ya. Nah, kalau domain pemerintah itu yang kita tahu itu kan .go.id domainnya. Sedangkan ini domainnya adalah .online. Jadi kalau kayak gini nih sudah bisa kita pastikan hoax ini. Jadi jangan coba-coba kita mengklik link yang seperti ini. Soalnya kalau kita klik yang link seperti ini, ada kemungkinan nanti akun kita bisa diretas. Ada kemungkinan, karena biasanya setelah mengklik ini, biasanya kita disuruh mengisi ada beberapa formulir gitu kan. Contohnya misalnya kasus ini kan, pasti ada disuruh mengisi data pribadi di situ. Jadi jangan coba-coba kita mengikuti yang begini-gini. Jadi pastikan kita bisa mengenali domain-domain yang resmi. Jadi misalnya pemerintah itu .go.id, kalau universitas atau kampus itu .ac.id, kalau perusahaan itu org.or.id, .co.id, .com, kalau sekolah atau madrasah itu .skh.id atau konfes.id. Nah, selain daripada itu, ya itu website tidak resmi. Bukan berarti semua yang berita atau kabar yang disebarkan melalui .online, .shop.net itu hoax, enggak. Tapi kabar-kabar atau berita atau informasi yang beredar dari yang domainnya yang tidak resmi ini ya patut kita waspadai gitu. Gitu. Itu untuk yang alamat situs. Kemudian selanjutnya baca dan cermati isi beritanya. Cek beritanya melalui cekfakta.com atau turnbackhoax.id. Kemudian cek keaslian foto dengan Google Image. Kemudian cek videonya dengan situs yandex.com. Ikuti grup diskusi anti hoax. Jadi kayak di Facebook itu ada grup diskusi forum anti hoax. Apa gitu lupa saya, Fafih gitu. Lupa saya kepanjangannya. Kemudian yang ke-8 itu adalah laporkan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sudah bisa mengenali ciri-ciri hoax, kita tidak perlu selalu melakukan pengecekan melalui situs-situs, cek fakta atau mengecek aslian foto pakai Google Image, atau jika dalam bentuk video kita ngecek pakai situs Yandex, atau bahkan ikut grup diskusi anti hoax. Jadi kalau kita sudah tahu ciri-ciri yang kita sebutkan tadi sebelumnya, kita tuh kalau pas ngelihat berita tuh udah kayak naluri aja udah tahu gitu. Wah, ini kalau gini nih pasti hoax lah. Jadi nggak perlu juga kita langsung harus ngecek-ngecek itu, karena sudah pasti kelihatan kalau kita sudah tahu ciri-cirinya. Nah, kemudian jadi mulai saat ini kan kita sudah tahu ciri-ciri hoax itu gimana tuh. Jadi kalau kita menerima berita atau kabar, jadi kita jangan buru-buru untuk membagikan. Kita cek dulu. Nah, yang sebaiknya kita lakukan setiap kali menerima berita, itu pertama
apakah berita yang kita terima itu bersifat aktual? Kemudian kedua, apakah berita tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya? Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling penting nih, yang ketiga nih, apakah berita tersebut bermanfaat dan berdampak positif jika kita sebarkan, gitu kan? Nah, jika jawabannya itu tidak dari antara tiga pertanyaan tersebut, kita jangan ragu untuk menghapus dan menghentikan penyebarannya. Jadi cukup sampai di situ aja, jadi nggak perlu kita sebarkan, gitu. Nah, sebagai penutup dari saya, ayo kita jadi generasi digital yang cerdas dan gunakan internet secara bijak dan hanya sebarkan berita positif dan benar dan bermanfaat saja. Nah, gitu. Kemudian ada quotes mengatakan, tinggikan IQ-mu maka hoax akan turun dengan sendirinya. Rendahkan IQ-mu maka hoax akan merajalela. Jadi mungkin sampai di sini saja materi yang bisa saya sampaikan. Seperti sebuah kutipan mengatakan, mungkin semakin panjang penjelasan seseorang, semakin besar kadar kebohongan yang ada. Jadi saya takut begitu, nanti makin panjang saya cerita mungkin ada campur-campur bohongnya nanti. Oke, mungkin sampai sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Multono untuk penyampaian materi dan juga pengalaman pribadi juga ya. Berusaha untuk menangkal hoax ya dengan meningkatkan IQ kita. Kalau IQ kita tinggi, maka hoax akan turun dengan sendirinya. Begitu pula sebaliknya. Dan langsung saja dari materi terakhir yang sudah disampaikan oleh Pak Multono, saya langsung mengakses beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Tim kami akan memilih di sini, dan kalau nanti saya akan membacakan pertanyaannya dan juga menyebutkan namanya. Kalau belum mengirimkan data pribadi Anda ke admin Q&A, boleh dilakukan saat ini. Baiklah, untuk pertanyaan pertama diperuntukkan kepada Ibu Ria, datang dari Aryonanda Christian. Pertanyaannya Ibu, pendekatan seperti apakah yang harus kita lakukan untuk memberikan pengertian pada anak-anak dalam membatasi mereka menggunakan gadget agar tidak membuat mental mereka jatuh? Kemudian, sebagai orang tua, kita tidak bisa full 100% selalu mengawasi anak-anak. Anak-anak bisa saja dia tidak melihat konten yang tidak pantas dari gadgetnya, tetapi dari teman-temannya bagaimana? Nah, pendekatan yang seperti apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Silakan, Ibu Ria. Baik, terima kasih atas feedback-nya yang diberikan kepada saya. Terkait dengan bagaimana anak yang tepat dalam menggunakan gadget dan bagaimana sikap orang tua untuk mendampinginya atau menjaga keamanannya. Jadi begini, ketika anak itu sudah sesuai dengan kebutuhan, masanya, itu diperbolehkan untuk memainkan gadget. Artinya bukan anak baru lahir, kenalkan. Nah, itu tidak perlu menurut saya. Karena apa? Karena mereka belum membutuhkan hal itu. Yang dibutuhkan adalah ketika dia memang sudah melihat, mengetahui, oh ini bagus, oh ini adalah mengandung nilai-nilai positif, itu boleh untuk digunakan atau dikenalkan namanya gadget. Kemudian cara penggunaannya juga tidak boleh, tadi sudah saya sampaikan, tidak boleh di-loss. Tapi ada waktu-waktu yang tertentu. Dan itu harus didampingi orang tua ketika anak masih dalam usia remaja, di bawah remaja atau balita, itu harus didampingi orang tua. Karena dengan didampingi orang tua itulah orang tua akan bisa mengarahkan, akan bisa menseleksi, dan akan bisa juga menerangkan. Bahkan akan terjadi diskusi manakala ada pertanyaan-pertanyaan yang anak tidak sampai pemahamannya dalam melihat konten yang ada di gadget atau di media sosial itu, ya. Nah, lalu bagaimana orang tua ketika menjumpai anaknya yang memang dia sudah mengenal gadget dan menggunakan gadget secara terus-menerus. Artinya tidak mau dipisahkan. Artinya anak itu selalu kalau nangis, kalau bisa diam, dikasih gadget. Kan ini kecanduan namanya. Nah, itu tidak boleh juga. Jadi peran orang tua harus benar-benar bisa
menggunakan media sosial atau gadget ini dengan sesuai kebutuhan anak dan juga pada waktu-waktu yang memang tepat. Ketika dia masih sekolah, waktu sekolah ya digunakan untuk sekolah, belajar. Bu, bagaimana karena sekarang daring gitu ya, daring kan menggunakan gadget. Setelah selesai daring sekolah, biasanya orang tua tidak kontrol. Nah, ini salah. Orang tua harus tetap kontrol ketika dia sekolah, dari jam berapa, harus terus dipantau ya. Nah, bisa juga dengan gadget ini orang tua bisa memotivasi, bahkan memberikan arahan-arahan, contoh-contoh secara real yang ada baik di gadget itu, di konten-konten itu, untuk menambah peningkatan kemampuan anak dan daya kreativitas anak dan inovasi anak secara terus-menerus. Apalagi kalau anak itu sudah punya kemampuan skill dalam hal teknologi, kenapa tidak harus dikembangkan di dalam melalui gadget yang dipunya itu. Baik. Itu barangkali penjelasan dari saya. Terima kasih waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Raya atas penjelasannya. Tapi kadang-kadang yang jadi kendala, nggak semua Bu orang tua memiliki waktu untuk mendampingi anak sampai 24 jam dari pertanyaan itu, karena mereka harus bekerja, apalagi mereka harus belajar lagi tentang literasi digital yang mungkin banyak yang sudah capek, ketinggalan gitu. Nah, bantuan apa lagi yang bisa didapatkan oleh orang tua agar bisa terus bisa mengakses mendampingi anak meskipun mereka dengan kesibukannya, Bu? Singkat aja. Ya, saya pikir kalau orang tua tidak bisa mendampingi langsung, berarti controlling dengan melalui komunikasi. Komunikasi kan tidak harus tatap muka, tetapi bisa juga via online. Ya, jadi bisa melalui komunikasi. Mengontrol anak bisa melalui komunikasi. Yang itu bisa video call, yang itu bisa juga dengan WhatsApp dan lain sebagainya. Saya pikir itu yang bisa untuk dilakukan oleh orang tua ketika tidak bisa mendampingi secara langsung. Atau yang kedua, mengajak diskusi ketika anak itu sudah seharian apa aja waktu yang dihabiskan. Itu saya pikir sambil saat-saat dia sibuk, saya pikir bisa itu ditanyakan. Itu sepakat sekali. Moderator. Iya, terima kasih Bu Ria, sepakat sekali ada komunikasi dan juga diskusi yang berkualitas antara orang tua dengan buah hatinya untuk mengontrol diri pada saat berselancar di ruang digital. Terima kasih. Dan berikutnya dari Ibu Ria, saya akan membacakan pertanyaan ini untuk Kak Tutus. Pertanyaannya adalah, bagaimana upaya agar kita konsisten menerapkan dampak positif dari dunia digital? Karena sering kita ikut oleh informasi hoax yang tersebar luas, padahal kita tahu informasi itu bisa saja tidak benar, tapi kita kadang sering ikut membenarkannya. Mohon penjelasannya. Jadi menangkal hoaxnya seperti apa? Silakan Kak Tutus. Oke. Baik, untuk kameranya, sorry, untuk mikrofonnya bisa di unmute Kak. Silakan. Halo, selamat sore Kak Ria. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana menangkal hoax? Karena bagaimana menangkal hoax? Karena banyak berita yang beredar, kadang-kadang kita tahu itu salah, tapi kita ikut membenarkannya. Memfilternya seperti apa? Pertama, kita harus mengamati ciri-cirinya dulu. Apakah ini beritanya baru atau beritanya udah lama yang baru di-up lagi? Biasanya ada kan berita lama yang di-up lagi. Itu seperti yang saya sampaikan tadi. Terus kita akhirnya nge-share berita yang ini ngeri, padahal itu udah lama banget gitu ya. Terus yang kedua, ini benar nggak? Cari dulu berita. Kita kan bisa searching di web atau dan lain sebagainya. Bisa sekarang itu kalau misalnya ada berita yang emang benar-benar valid gitu ya, emang benar, itu biasanya udah langsung keluar seperti di akun media berita gitu ya, misalnya itu biasanya langsung
ada pemberitaan bahwa terjadi ini di sini ada seperti ini gitu. Jadi kita jangan asal ketika kita lihat, kita baca, langsung share. Jangan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mengamati dulu sebelum kita nge-share. Nah, kebanyakan kan kita langsung lihat, share, langsung cerita, langsung kirim ke grup orang tua. Nah, orang tua biasanya nih, kalau orang tua itu cenderung nggak mau tahu ini baru lama atau ini beneran atau enggak, langsung share kemana-mana. Akhirnya ya udah ke-share terus itu berita hoaxnya. Jadi maaf terputus. Karena kita yang punya banyak waktu untuk mengamati ciri-cirinya, jadi seperti itu. Terus apa tadi? Selain apa itu aja, Mas? Pertanyaan. Oke. Agar... Baik. Intinya adalah tugas kita yang mungkin masih muda di sini, daripada asal nge-share aja, kita proaktif untuk mengakses berita kebenarannya seperti apa, mungkin bisa dicek langsung di media-media mainstream. Terima kasih Kak Tutus untuk jawabannya, dan berikutnya pertanyaan ditujukan kepada Kak Cecan, datang dari Andreas Farman. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara dan sikap paling tepat untuk menjelaskan dan menegur bahwa anggota keluarga atau salah satu teman kita terindikasi memiliki gejala gangguan kecanduan internet. Kak Cecan, silakan. Oke, Mas Amal, makasih. Terima kasih buat Andreas Farman. Cara paling tepat untuk menjelaskan atau menegur itu sebenarnya itu kita nggak bisa pukul rata semua cara itu adalah sama gitu. Jadi kita harus lihat tentang bagaimana dia kondisinya, artinya tuh kesehariannya seperti apa, kemudian tipe dan karakter orangnya seperti apa gitu. Kalau mamanya nih, teman kita nih, kejadiannya kita pengen negor keluarga atau teman kita yang kira-kiranya mengalami gejala kecanduan internet. Sebenarnya begini teman-teman, kecanduan internet itu terjadi karena ketidakadanya aktivitas fisik yang bisa cukup membantu untuk kita bisa mengurangi hal tersebut. Nah, penggunaan internet dengan gadget atau perangkat lain itu terjadi karena adanya kebutuhan kita untuk hal tersebut. Nah, kita harus lihat dia ngapain dulu di internet. Kalau memang dia bekerja dengan internet, contoh dia programmer atau dia gamer itu pekerja juga loh aslinya. Kemudian juga dia adalah tipikal orang yang memang harus memantau untuk bekerja di internet, kita nggak bisa untuk melarang hal tersebut. Mungkin kita bisa ngebantu dia untuk mengajak ke aktivitas fisik lainnya gitu. Tapi kalau memang dia kerjanya cuma kayak untuk sosial media, cuma untuk mantau, cuma untuk nonton doang gitu, kita negur itu rasanya akan cukup mengganggu dan akan bahasa anak muda lagi, kena mental lagi gitu. Kenapa kita gak ajak mereka untuk beraktivitas fisik? Berkebun yuk gitu, nangkap ikan yuk gitu kan, atau gak naik sepeda yuk gitu-gitu. Itu tuh adalah hal-hal yang akan secara tidak langsung mengalihkan tanpa berbentuk menegur gitu. Tunjukkan diri kamu ingin menegur tapi tidak seperti menegur kayak gitu. Jadi dengan kita melakukan aktivitas-aktivitas lain itu cukup membantu untuk mengurangi untuk kecanduan internet. Kemudian kita harus lihat kebutuhan orang tersebut. Jadi kita nggak bisa serta-merta mengatakan dia kecanduan sementara dia memang butuh untuk kerja di sana. Nah, kondisinya apa? Lihat dia ngerjain apa gitu. Kalau emang nggak ada hal yang sifatnya produktif atau efisien efektif, ya kita wajib untuk bisa mengajak dia untuk melakukan hal lainnya kayak gitu. Karena kalau negur-negur itu, kamu nih main handphone terus, kamu nih gini-gini terus, makan tuh handphone gitu-gitu. Contohnya kasar sampai seperti itu kan. Wah itu tuh udah, kenapa sih saya beli-beli sendiri pakai data sendiri, jatuhnya akan kelahi kayak gitu. Mending dialihin aja dengan cara lain. Bentuk komunikasi yang lebih menyenangkan sih, bukan tentang menghakimi atau ngejudging kayak gitu. Thank you, wow. Sama. Sepakat sekali Mas Cecan ya. Mungkin untuk aktivitas fisiknya bukan yuk berantem yuk gitu kan, aktivitas fisik juga. Enggak gitu konsepnya. Atau bikin masak-memasak gitu kali ya, boleh. Iya bisa. Oke, thank you Mas Cecan untuk jawabannya ya. Dan ini pertanyaan terakhir diperuntukkan kepada Pak Mul. Pak Multono dapat pertanyaan dari Daniel Hidayat ya. Bagaimana cara dan sikap paling tepat untuk menangkal hoax tersebut supaya bisa mengerti benar tidaknya berita, apakah itu hoax atau bukan? Pak Multono bisa langsung dibantu menjawab. Oke, baik. Jadi seperti sudah saya jelaskan tadi kan, kalau kita terima berita itu kan biasanya nih hoax ini pasti judulnya menarik.
isinya pasti menarik, karena kalau nggak menarik itu nggak bakal kita ini, nggak bakal kita share-share gitu kan. Nah pertama itu, jadi kalau sudah dapat yang menarik-menarik itu, ya itu udah, pertama itu udah mulai waspada kita. Nah setelah itu kita cermati sumbernya, karena kalau dia menarik saja tapi sumbernya nggak jelas, ya udah bisa kita pastikan itu hoax. Karena kita kan bisa ngecek nih sumber beritanya, waktu kita terima itu kan kebanyakan hoax itu kan kita terima melalui WA ya. Nah di WA ini kan dulu kalau kita meneruskan berita itu belum ada tanda panah melengkung diteruskan gitu kan. Nah kalau sekarang kan WA ini kan kalau berita yang diteruskan itu kan ada tanda panahnya diteruskan itu. Nah dari situ aja kita udah bisa tahu nih bahwa ini pesan. Pertama isi pesannya jelas sudah nggak jelas, kemudian itu sudah diteruskan itu udah bisa dibilang itu sudah hoax gitu. Kemudian sama seperti tadi yang saya jelaskan juga terkait pengenalan kita terhadap domain resmi. Nah, jadi kalau berita-berita yang bersumber dari domain-domain yang tidak resmi, jadi kita patut waspadai. Tapi yang paling penting itu adalah seperti tiga hal yang sempat saya paparkan tadi, yaitu pertama, apakah yang kita terima itu bersifat aktual? Kemudian kedua, apakah berita tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya? Dan yang ketiga, ini cukup penting juga, apakah berita tersebut bermanfaat dan berdampak positif jika kita sebarkan? Jadi kayaknya lebih penting di poin ketiga itu. Jadi kalau memang kita anggap itu berdampak positif kita sebarkan dan bermanfaat, ya no problem. Tapi dengan satu syarat, dengan beberapa syarat tadi. Poin pertama itu kita terima itu beritanya sifatnya aktual, kemudian berita tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi isi beritanya maupun dari sumber beritanya. Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Multono. Ya. Pilih berita yang aktual dan juga bisa dipertanggungjawabkan sumbernya, itu kunci dan juga poinnya ya. Oke, baiklah untuk yang bertanya, sekali lagi selamat Anda masuk menjadi calon pemenang. Saya menyebutkan calon karena kami masih harus memverifikasi data diri Anda. Saya akan menyebutkan nama di sini, silakan kalau yang namanya terdengar dari mulut saya ya, langsung DM ke admin Q&A. Data diri Anda mulai dari nama lengkap, kemudian email dan juga nomor telepon. Di antaranya adalah Andreas Farman, Agustinus, Junet, Mulia Bagas Pradana, Ervin, Aryonanda, Christian, Doni Pascali Saulus, kemudian Daniel Hidayat, Gilta Ruspani, dan juga Eluh Wahyudin. Cek langsung ke admin Q&A untuk mengisi data diri Anda. Baiklah, itu saja untuk perjumpaan kita kali ini. Terima kasih untuk narasumber yang telah berbagi materi sekaligus menginspirasi kita tentang bagaimana pentingnya orang tua saat pendampingan kepada buah hati. Untuk mereka bisa mengakses ruang digital dengan baik dan benar. Kemudian tadi kita juga belajar mengenai penerapan etika berinternet, karena ada hak dan kewajiban pada saat kita memposting sesuatu di sosial media. Dan tadi juga kita belajar tentang hati-hati kecanduan internet, ada cara-cara yang lebih jitu untuk mengontrol diri dengan baik agar tidak sampai ke arah kecanduan tersebut. Dan terakhir tadi kita belajar bagaimana menangkal hoax. Ingat, cari berita yang faktual dan dipercaya atau bisa dipertanggungjawabkan sumber beritanya. Terima kasih untuk Ibu Ria, terima kasih untuk Kak Tutus, terima kasih untuk Mas Jajan, terima kasih untuk Pak Mul yang sudah berbagi bersama dengan kami di sini, dan terima kasih juga kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan juga Wakil Gubernur Kalimantan Timur sekaligus Presiden Republik Indonesia. Kita tutup untuk acara hari ini dengan foto bersama. Saya ajak untuk seluruh narasumber dan juga untuk peserta bisa menyalakan kamera video Anda. Yuk, sama-sama kita abadikan momen spesial untuk hari ini. Cile spesial, memang istimewa kan. Jarang-jarang kita berkumpul secara live, dan sekarang waktunya kita kumpul di ruang virtual. Kalau sudah siap, berikan senyum terbaik bagi kita semua. Kita akan ambil dua sesi. Sesi pertama dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, kita geser lagi kameranya. Dalam hitungan 3, 2, 1.
Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman peserta dan juga narasumber. Semoga banyak hal yang bisa kita ambil di sini, hal-hal yang positif, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dalam acara virtual show kali ini. Dan jangan berhenti di sini saja, ambil yang baik-baik dan sebarkan kepada orang-orang yang Anda cintai agar paham betul bagaimana menggunakan ruang digital dengan baik dan benar. Saya Amal Bastian, tutup acara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jaga selalu kesehatan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Sampai jumpa. Tolong tolong aku malolo, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media, tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media, tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Siapa tahu hoax. Hello.
ke gue, ya gak efektif. Tapi semua suka yang positif, misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Yep.